Perempuan lagi bahaya. Siapa ada anak perempuan terlibat dengan dadah, jangan ambil mudah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kan? Dalam penentuan. Sekarang dah 27. Nak masuk 28. ...27 lelaki tak sama dengan 27 perempuan. Mencabar je nak pilih pasangan sekarang ni. Cikgu pun belum tentu selamat. Baru-baru ni saya dah ambil kes. Seorang isteri yang berusia 50 tahun lebih, seorang cikgu, dan suami dia juga usia lebih kurang sama. Mereka telah dijodohkan daripada muda, dah lama bersama. Dua-duanya cikgu. The problem is suami dia ambil pil kuda. Yang dah berpuluh-puluh tahun. Siapa nak sangka? Waalaikumsalam, Bunda Fazira. Banyak perkara yang tak sangka-sangka, guys. Terima kasih, user. Sebab tu, apa yang kita ada, kita hadap. Tapi jika benda tu belum lagi di dalam kotak kita, kita elakkan. Better jangan cari penyakit. Sebab khuatir nanti, benda lain kita nak buat, hanya hadap benda tu je. Sebab you tak duduk dalam kotak tu. Kalau setakat isu dadah saja, yes, kita boleh uruskan. Tapi jika ada HIV, bukan kita nak diskriminasi. Ingat mak ayah. Mereka dah dewasakan kita, bagi kita pelajaran. Bagi kita life. Jagalah amanah tu. Namun jika benda tu belum berlaku, yes. Tapi kalau dah berlaku, you kena hadap. Saya ada kes seorang ibu. Allah mesti selamat. Tahun awal tahun 2019. Usia dia 59 tahun. Dia ada anak 5 orang.
Sayangnya, masa tu dia call saya. Dia ada anak 5 orang. Anak dia yang pertama, kedua dan ketiga terlibat dengan dadah. Dalam rumah dia apa pun tak ada. Nak masak pun tak boleh. Semua telah dijual. Sampai dia terpaksa duduk rumah anak dia yang 2 orang kecil. Bukan kecil lah, dah besar dah lah. Tapi yang nombor 4 dengan nombor 5. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 bergilir-gilir masuk penjara. Mana ada duit? Nak cari mana duit? Nak ambil rawatan. Tapi saya tahu dia call saya itu sekadar nak bagi tahu itu situasi yang dia lalui. Waalaikumsalam, Puteri Senja. Saya tanya dia, apakah pandangan puan tentang anak-anak yang terlibat dengan dadah ni? Daripada Pahang, Rizwan. Allah Rabbi. Bila saya tanya macam tu, dia cakap, ini kesilapan saya. Kerana saya berkahwin dengan drug addict. Allah. Kupikirkan 3 anaknya terlibat dengan dadah. Rupanya suami dia juga adalah drug addict. Namun Allah Maha Sayang Muhammad. Waalaikumsalam user. Suami dia meninggal masa anak dia kecil-kecil. Suami dia meninggal di waktu anak dia masih kecil. ...2003 lebih kurang macam tu, tak silap saya. Dan dia kata suami dia meninggal sebab HIV positif. Namun suami dia ada HIV bukan sebab dadah. Suami dia HIV sebab mereka pernah berpisah satu ketika. Kemudian suami dia minta merayu untuk rujuk semula. Namun dia bagi syarat untuk boleh tapi tak boleh bersama. Suami dia setuju tak bersama. Dan itulah penyebab kenapa suami dia terkena HIV. Bermakna anak dia belum lagi terlibat dengan dadah. Dia cuma bersangka yang anak dia 3 orang ni terlibat dengan dadah sebab ambil PL bakar suami dia, arwah suami dia. Anda kata korang type tajuk pemergian yang tidak ditangisi, korang akan jumpa audio perbualan saya dengan dia. Masih ada audio perbualan tu. Nak diceritakan? Dia cerita kat saya. Saya bersembang dengan dia lebih kurang 58 minit. Saya berbual dengan dia. Saya dengar ya, sebab saya tak sanggup nak putuskan perbualan. Saya tahu dia bagi tahu dah dia tak ada pekerjaan, dia ada 3 orang anak terlibat dengan dadah. Saya tahu dia tak ada duit untuk ambil rawatan. Namun saya tak tergamak nak tamatkan perbualan tu. Saya jadi pendengar.
Rupa-rupanya dalam cerita dia tu, waktu suami dia nak meninggal, suami dia panggil dia, minta datang dekat. Dia tak nak. Dalam hati dia, dia kata, kau mampuslah cepat sikit. Dia cerita kat saya ni. Waktu suami dia panggil tu, minta datang dekat. Dia punya benci dengan kehidupan dia, dengan suami dia. Dia kata, kau mampuslah cepat sikit. Lepas tu suami dia beritahu, abang halalkan, abang maafkan, abang halalkan. Sepanjang diorang bersama, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Lepas tu suami dia pun menghembuskan nafas yang terakhir. Anak-anak yang lain bila dapat tahu ayah dah meninggal, ayah dah meninggal, yeay, anak-anak seronok sebab ayah dah meninggal. Cuma seorang yang tak seronok, anak yang nombor dua. Dia fed up bila ayah dia meninggal. Mak dia tanya, kenapa? Tengok tak puas hati, fed up. Dia kata kat mak dia, dia kata dekat mak dia, Allah mesti selamat, dia tak puas hati sebab dia tak sempat besar nak jadi polis, nak tangkap ayah dia bagi makan dadah. Brother Rock, you are moderator now. Kemudian anak-anak tu pun membesar. Dia sibuk dengan kerja apa semua, cari nafkah. Yang sulung terlibat. Yang sulung terlibat dengan dadah. Kemudian yang nombor dua. Kemudian nombor tiga. Tapi anak yang nombor dua ni adalah di antara yang paling teruk melalui situasi tu. Sebab anak dia yang nombor dua ni sampai jadi gelandangan dekat Kajang. Dia orang faham. Kemudian dia rasa nak cari anak dia yang nombor dua ni. Dia tanya orang dekat Kajang tu, tanya-tanya dekat mana budak-budak yang dadah ni terlibat gelandangan. Dia pun beritahu sekian-sekian tempat, dia pun bercari. Dia panggil nama anak dia, Sazali. Nama dia Sazali. Sazali, Sazali, dalam hutan. Hutan. Dia dengar suara tu, dia cam suara anak dia.
Lepas tu datang seorang, seseorang depan dia, dia tak kenal, dengan sosok tubuh yang sangat teruk. Dia cuma kenal suara saja. Sangat-sangat dia pun ambil, bawa balik. Lepas itu saya pun berusaha untuk, sebab kita tak ada hak. Itu perasaan dia. Dia rasa lost dalam life dia. Seolah-olah ketenangan tu dia tak dapat miliki. Dia rasa hidup dia ni adalah sebuah siri kesengsaraan. Di saat muda dia, dia sengsara sebab suami dia seorang pedagi dadah. Di saat dia dah tua, dia sengsara kerana anak-anaknya adalah penagi dadah. Korang boleh faham tak perasaan? Lost. Orang tak kuat iman. Berat nak lalui benda ni. Kenapa aku lalui kehidupan macam ni? Tapi saya tak dengar dia cakap macam tu. Lost. Dia bukan nak minta tolong saya. Dia tahu dia tak boleh nak, dia tak boleh. Dia tahu ada kos. Cumanya dia sekadar maklumkan ini yang berlaku dalam life dia. Tapi saya tak cakap tentang rawatan dengan dia. Guys, jika tengok dekat sini, kenapa problem ini berantai? Kenapa problem dia berantai? Dalam tu kena ingat, walaupun suami dia seorang penagih dadah dan berpenyakit HIV, namun suami dia berhati mulia, sebab walaupun dilayan sedemikian rupa, dia sudi untuk maafkan isteri dia dari hujung rambut hingga hujung kaki di saat akhir pemergian dia. Soal dia buat salah itu antara dia dengan Tuhan. Namun lihatlah bagaimana dia dapat. Sebab wanita, isteri ni nak dapat syurga senang. Dia cuma perlu dapat, dia cuma tu taat dengan suami, dapat redha suami, itu je. Simple. Walaupun suami dia penagih dadah, namun suami dia redha. Walaupun dalam hati tak keluar dekat mulut, kau mampuslah cepat sikit. Hanya Allah saja yang dengar. Suami dia tak dengar. Namun suami dia redha. Baik kan suami dia? Dia kata saya tak. Saya kata, saya cerita bab ni dengan dia. Sebab tu dia beritahu apa yang dia beritahu lah hati dia. Perempuan, orang isteri nak masuk syurga senang, redha suami. Dia kata saya buka Asia. Saya kata Asia suami dia Firaun, Allah bagi syurga dekat dia. Dia kata saya bukan sebaik Asia. Di saat suami saya nak meninggal, dalam hati saya kata pergi mampuslah cepat sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian saya terangkan dia,
apa yang berlaku dekat anak dia nombor dua tu sebab dendam. Boleh jadi sebab dendam dia dekat ayah. Apabila sebab tu, dengan anak-anak kita jangan cerita yang bukan-bukan tentang ayah, tentang ibu. Biarlah masalah kita sesama kita. Jangan kita libatkan anak-anak. Khawatir nanti anak jadi anak derhaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tengok, bila anak berendam dengan ayah, ayah terlibat dengan dadah, dia pun terlibat dengan dadah. Dan hari dia terlibat dengan dadah, baru dah dia tahu macam mana sakitnya ayah dia bila menjadi penagih dadah, apabila dia sendiri yang jadi. Kemudian selepas saya terang dekat ibu ni, saya kata, "Puan, sudikah puan lakukan perkara yang percuma?" "Benda apa?" "Doa mustajab daripada seorang ibu." Saya kata kat dia, ibu ni doa dia seperti doa para wali, iaitu doa kekasih Allah kepada anak dia. Doa ibu tak ada hijab. Doa dengan rasa penuh kasih sayang, simpati. How untuk dapat simpati? Sebab tu perlunya kita ceritakan bagaimana keperitan, kesakitan yang dilalui oleh penagih. Bila mereka terlibat dengan dadah, apa sebenarnya yang diorang rasa? Kesakitan yang macam mana yang diorang hadapi? InsyaAllah, di situ datangnya simpati daripada seorang ibu. Daripada simpati itu datanglah harapan daripada seorang ibu. Terhasillah doa yang penuh dengan kasih sayang. InsyaAllah, doa ibu tidak ada hijab. Selepas perbualan tu, dia kata, "Pak Yus, saya rasa lega sangat lepas sembang dengan Pak Yus ni. Saya rasa masalah saya yang berat tu rasa ringan." "Kenapa dia rasa ringan?" "Sebab dia dah faham. Rupa-rupanya sebelum ni dia tak faham apakah itu masalah dadah. Bila dia faham, apa dia cakap? Suami saya pun baik, Pak Yus. Yang tadi dia cerita benci dekat suami dia tadi, dan punca anak-anak terlibat dadah sebab apa, dia kahwin dengan suami penagih dadah. Bila kita cerita tentang kesakitan yang dilalui oleh anak-anak dia terlibat dengan dadah, tiba-tiba dia bersuara, dia kata, sebenarnya suami saya pun baik, Pak Yus. Inilah ungkapan yang saya harapkan, redha daripada seorang isteri." Sebelum ni dia benci dengan arwah suami dia, dan kebencian itu membuatkan dia lalui kesukaran hidup ni. Sebab Allah Maha mendidik. Allah Maha mendidik. Allah Maha Sayyidina Muhammad, dengan didikan melalui pengalaman kamu sendiri.
Sebab tu berhati-hati. Kadang-kadang kita tak faham pun apakah sebenarnya yang berlaku. Kita tak faham. Dia hanya boleh difahami apabila kita lalui. Contoh, ini berlaku pada saya. Pada usia saya 40 tahun, saya belum pakai cermin mata. Saya tak pakai kacamata ni. Biasanya umur 40 start lah. 42, 43. Tiba-tiba gatai mulut. Saya tanya orang yang pakai spek, rabun ni macam mana? Dia tanya, rabun ni macam mana? Oh, rabun tak nampak lah. Kalau pakai spek macam mana? Kalau pakai spek nampak. Kalau tak pakai, dia jadi kembang, tak nampak. Guys, tak berapa bulan, jangan tanya benda yang kita tak nak. Rabun macam mana? Rasa sendiri, hantau. Nampak tak? Sebab tu ramai daripada ahli keluarga yang tak disangka-sangka terlibat dengan dadah. Sebab mereka sangka masalah dadah ni macam dalam TV, macam dalam iklan-iklan dadah. Rasa dulu baru tahu. Yes, rasa dulu baru tahu. Rabun dulu baru tahu. Persoalan dia, han tanya awak apa? Ada apa-apa manfaat dengan soalan tu? Tak ada. Memang benda tu nak tahu rabun macam mana, ha, kena rabun sendiri ya? Dah rabun kan, ha, pakai spek. Tahu dah macam mana pakai spek. Dah. Sebab tu tanya tak boleh sebarang tanya. Ketum bila dah terlibat, habis reput usus perut, mau tahu. Kata-kata tu doa. Ya, doa. Betul, Bang Yus. Jadi kalau hampa tengok pendakir dadah macam ni, sebab apa saya duk share isu drug ni sekian-sekian? Saya nak bagi korang faham situasi yang sebenar, tak macam dalam TV. Jangan cakap bukan-bukan. Aku khawatir nanti hampa merasainya sendiri. Jangan nak hina keluarga-keluarga yang terlibat dengan dadah. Anak hina ayah pun anak boleh terlibat. Isteri tak memahami, menghina suami pun tak terlepas walaupun suami dah meninggal. Ini hakikat dia. Selepas tu dia habis letak telefon, dia kata dia rasa lega. Lepas habis sembang berbual dengan saya, Allah mesti sini umat, satu hari tu saya WhatsApp kepada prospek-prospek semua, bagi tahu saya nak ke umrah.
saya minta semua yang prospek saya tu tulis doa. Tulis dengan pen atau pensel atas kertas. Tulis doa, bukan type. Bukan. Bukan type eh. Tulis. Allah SWT selamat. Tulis dia macam ni. Ya Allah, ya Rasulullah. Aku bersyukur dan berterima kasih kerana anak aku, suami aku telah pulih pada tarikh bila. Dan aku bersedia untuk bersedekah berapa dekat siapa? Dekat ibu tunggal, anak yatim. Tulis. Berapa nak bagi? Tulis. Lepas tu ambil gambar kertas yang ditulis doa tu, send dekat saya. Kemudian doa ni saya kumpulkan dalam satu grup antara nombor saya dan nombor saya, bukan dengan orang lain. Tujuan dia saya bawa pergi ke Madinah, dekat Mekah. Saya pergi di sana. Allah mesti selamat. Saya scroll. Okey, dia orang dah send kan. Bila dia orang dah send, Allah mesti selamat, bila dia orang dah send, saya kata sedekah terus. Dia tulis ada RM100 dekat anak yatim. Ha, dah habis-habis. Pergi sedekah terus. Sedekah terus. Tadi kata niat telah pulih, lepas tu sedekah tu. You nak bagi kat siapa? Dia kata nak bagi kat anak yatim. Ha, pergi bagi. Nak bagi kat ibu tunggal, bagi. Saya nak bagi dekat madrasah ni, pergi bagi. Bagi terus. Lepas tu dia orang send. Baik. Saya pergi dekat Allah SWT selamat, Masjid Nabawi. Saya scroll. Nak baca banyak. Slow-slow saya scroll. Mudah-mudahan Rasulullah tengok doa ibu ni. Mudah-mudahan malaikat-malaikat tengok. Saya scroll. Depan Kaabah pun scroll. Baik. Allah SWT selamat. Banyak benda yang berlaku selepas pada tu. Boleh jadi korang boleh buat benda ni. Orang yang nak pergi Mekah kan, tulis doa. Sebab kita biasanya kita doa dengan mulut. Ya Allah, ya Rasulullah, doa dengan mulut kita. Sebenarnya doa ni ada 5 yang perlu di-line. Apa yang kita fikir itu adalah doa. Apa yang kita rasa itu adalah doa. Apa yang kita cakap, doa. Apa yang kita buat, doa. Dan yang ni, tulis. Biasanya siapa yang tulis doa dia, insyaAllah 100% dia capai. Tulis doa. Sebab tu saya minta dia orang tulis. Send. Masa saya balik tu, ada beberapa kes, termasuklah ibu yang call saya tadi. Pak Yus, saya nak minta nombor akaun. Saya nak minta nombor akaun. Mana ibu ni dapat duit? Dia pun cerita. Saya call dia, dia cerita. Dia beritahu somebody tanya, jumpa dia, bersembang dengan dia semua. Apa eh, tak duduk kat Malaysia, duduk kat luar negara. Balik booking hotel, lepas tu duduk bersembang. Teman lah teman.
sembang apa semua, dia tanya, macam mana dengan anak-anak kau? Pernah pergi dadah? Ada orang nak tanya kau? Saya nak tanya korang, ada orang peduli ke dengan pergi dadah? Tiba-tiba ada orang tanya pasal anak dia. Anak-anak kau macam mana sekarang? Kakcik dia panggil. Anak-anak kakcik macam mana sekarang? Macam tu lah. Eh, tak ada ke siapa-siapa pandai boleh berubat ke apa? Dia kata ada. Dengan Pak Yus ni sekian-sekian-sekian. Berkenan dengan cara Pak Yus ni. Minta nombor ikan Pak Yus tu. Saya baik-in. Kau rasa? Kau rasa? Korang cakap pasal duit. Kau rasa? Bila si ibu pedulikan anak, sayangkan anak, barulah dunia pedulikan anak kamu, sayangkan anak kamu. Kalau kamu sendiri pun tak pedulikan anak, tak sayangkan anak kamu, macam mana dunia nak sayang dekat dia? Begitu juga dengan benda lain. Ada duit ke dia? Ribu-ribu nak bayar. Ikut hati dia, dia nak rawat yang nombor tiga. Saya kata rawat yang nombor dua. Sebab ibu ni dia ada anak-anak yang popular, yang gemar dan kurang gemar. Saya tahu dia kurang gemar dengan anak nombor dua. Saya kata rawat yang nombor dua dulu. Baik Pak Yus, saya ikut Pak Yus. Yang gelandangan tadi, maka minta doa. Syukur Alhamdulillah dia ikut. Jadi rawatlah anak nombor dua. Allah mazir sini Ahmad. Moral of the story, doa ibu itu adalah hebat. Redha daripada isteri itu sangat penting. Redakan suami itu juga sangat penting. Kemudian lama pada tu, saya dapat lagi WhatsApp daripada ibu ni. Pak Yus, saya nak ambil satu lagi treatment. Saya terkejut. Satu lagi treatment. Jadi apa? Saya pun call. Kenapa pula nak ambil satu lagi? Sazali tak okey lah. Macam mana Sazali sekarang? Pak Yus, macam ni cerita dia. Sekarang Sazali ada dekat Kajang, ada dekat penjara Kajang. Kenapa penjara Kajang? Nanti saya cerita. Ni hak ni nak buat rawatan untuk siapa? Hak ni untuk anak saya nombor tiga. What happened dengan Sazali? Cerita dia macam ni Pak Yus. Sazali bawa kawan dia, seorang penagih dadah, lalu dekat port, dan mereka diserbu. So lah dekat sana Tan Rehman. Cuma Pak Yus, saya nak beritahu kat Pak Yus, saya bersyukur
sebab asbab anak saya kena tangkap ni. Saya nak beritahu Pak Yus, saya dah biasa anak saya masuk penjara ni, keluar masuk ni. Kebiasaannya kalau saya pi, dia orang akan minta kapai. Kapai tembakau. Apa yang berlaku dekat Sazali, dia langsung tak minta tembakau kat saya. Saya tanya dia, awak tak minta tembakau? Berhenti lama dah mak. Dia cakap dia dah berhenti lama. Habis tu, yang kena tangkap ni sebab serbuan. Yurin tak sangkut, rokok pun tak isap. Saya dengar-dengar, saya rasa lega Pak Yus. Saya puas hati walaupun dia kena tangkap. Sebab Allah Ta'ala bagi jawapan apa yang saya nak. Rupa-rupanya ibu ni tak tahu sama ada anak dia dah berhenti isap dadah ataupun tidak. Sebab mak ni duduk dekat KL, Sazali duduk dekat Pahang dengan isteri dia yang dia baru kahwin tu. Cuma dia bagi tahu, dia orang offer dia RM15,000 untuk mengaku. Barang tu barang dia. Mak dia kata, hang jangan jadi bodoh, hang jangan mengaku. Sebab nak lepaskan sesama ni. Jadi dia kata, saya sangat bersyukur, saya puas hati. Moral of the story, kepada ibu, berhati-hati dalam bersangka-sangka. Bila kamu nak tahu sangat, Allah bagi tahu. Nampak tak? Menggerunkan. Jadi dia ambil terimanya seterusnya, orang yang sama juga yang sponsor. Yang nombor satu saya tak tahu. Nombor dua dengan nombor tiga saya dapat tahu kemudian tu, alhamdulillah dia kata lagi mudah pemulihan yang nombor tiga. Sebab Sazali ambil Methadone. Methadone memang mencabar. Namun alhamdulillah dia rokok pun tak isap. Baik, berbalik kepada sini yang kita belajar. Apa yang kita belajar kat sini? Kita ni sebagai mak ayah, jangan sangat-sangat. Mak ayah ni kadang-kadang, kita ni, ha, kan mak kata dah. Kan mak kata dah. Ha, buat lagi. Mak kata dah, jadi, jadi. Memang jadilah mak kata. Kita terlalu bangga dan ego dengan doa-doa negatif kita kepada anak-anak kita. Sedangkan kita minta benda elok pun kita dapat. Tapi kita lebih berbangga dengan benda yang tak elok. Benda yang bawa kepada keburukan, kepada kerosakan, kehancuran. Kita sebagai mak ayah ni, sepatutnya guna kuasa, the power of doa tadi, untuk sebarkan kasih sayang. Doakan yang baik-baik, bukan doa kehancuran. Lepas tu bangga nak abang, apa yang kita teka tu tepat. Subhanallah. Kadang-kadang anak tu bukan kaki gam pun, bukan kaki dadah pun, tapi sebab PL kita. Yang menjadi menarik ke arah tu. Tak ada apa lah, saja nak isap dadah. Hambat cari ambil. Kata cikgu, anak sendiri pun isap dadah. Kita petikai tentang hidup orang. Sepatutnya kita simpati dan doakan yang baik-baik untuk saudara kita, untuk jiran, untuk kawan kita. Bukan kita jatuhkan maruah dia, kita cakap belakang dia. Bersyukurlah kita tak kena.
Jangan sampai benda tu kena ujian tu pula kat kita. Takut kita pula yang tak tahan ujian. Jaga mulut, jaga hati. Bukan beli sembarang-sembarang. Cerita pasal bini orang, cerita pasal anak orang, laki orang, semua tu tak percuma. Tak percuma. Sekejap je dapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dalam tu juga adalah kisah yang lain. So berjayalah yang isu tadi ni. Yang ibu tadi memang tak sangka. Saya pun tak sangka ibu tadi boleh ambil treatment. Namun kuasa Allah, rezeki itu datang daripada Allah, kesembuhan datang daripada Allah. Apabila Allah berkehendakkan benda itu berlaku, maka berlakulah ia. Semua benda ni kalau kita dengar tadi, setuju ke setuju? Yang luar daripada kotak, luar daripada kotak pemikiran kita, termasuk saya sendiri. Naz, steady Pak Yus, jumpa di RR yang selfie dengan saya tu eh. Terima kasih. Kun faya kun. Hang takkan boleh sangka. Saya pun cuma boleh cakap ya. Puan, sudikah puan buat benda yang percuma dulu? Apa dia percuma Pak Yus? Doa dari seorang ibu. Saya terangkan doa tadi. Baik, saya buat. Jika benda yang percuma pun kita tak boleh buat, macam mana kita nak bayar? MRK, macam mana dapat tahu kos? Oh, saya tak mampu. Baru tahu kos terus tak mampu. Usahanya belum. Usaha bukan keluar duit. Usaha juga ada tindakan, itu juga ada doa. Belum apa-apa bagi kenyataan. Betul eh? Doa lah penawar dari ibu kita. Subhanallah. Bila saya buat tentang isu drug ni, banyak benda saya belajar. Banyak benda saya jumpa. Andai kata saya cerita, sebenarnya perbualan saya dengan ibu tadi telah direkodkan. Dan tuan-tuan boleh tengok rekod tu dalam pemulihan dadah di Arti Melayu. Ada dalam sana suara ibu tadi. Dia cerita tentang diri dia, tentang anak-anak dia, arwah suami dia. Dia ada sambungan-sambungan dia. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan jumpa dalam pemulihan dadah di Hati Melayu dekat YT. Astaghfirullahalazim. Ridwan lah. Wan, ada berapa orang anak sekarang Wan? Doa guys. Terima kasih Pak Yus, sebab bagi nasihat pada kami. Tak, saya cerita je. Saya tak bagi nasihat. Saya tak layak nak bagi nasihat. Saya hanya cerita. Semoga Allah balas jasa Pak Yus, dimurahkan rezeki. Amin. Terima kasih. Ada 4 orang anak tu dia. Subhanallah. Daripada kita kan, siapalah kita kan. Allah bagi jodoh, Allah bagi anak-anak.
bila kita tengok kehidupan orang lain, ya Allah, andai kata kita letak tempat kita pada ibu tadi, saya sendiri pun tak sanggup. Boleh jadi saya sendiri pun tak sanggup nak hadapi. Subhanallah. Yes, cari jodoh seorang boleh. Banyak jodoh kat Facebook. Aku pun cari kat online. Kau nak suruh cari, cari kat Facebook kan banyak. Aku bini aku dapat online. Apa susah? Takkan dekat muka buku. Dekat muka buku lah senang. Dekat TikTok ni tak nampak. Terbaik Pak Yus, thank you Rizwan. Senang. Sebelum hang kenal, hang boleh tengok posting-posting dia tu. Dekat media sosial lebih telus daripada dunia nyata. Sebab apa? Manusia tidak boleh berpura-pura. Ha, memanglah tak beli online. Bukan beli, kenal. Faham? Baik, tadi saya kata apa? Saya dah record kan? Dengar ni. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anak. Memang ada 3 orang eh? Ya, saya ada 3 orang anak. 2 lagi tu selamatlah, tak ada masalah. Jadi semua ada 5 orang lah anak? Ya, saya ada 5. 5 orang anak, 2 orang lagi alhamdulillah selamat. 2 orang lagi tu anak nombor berapa? Anak nombor 4 dengan yang bongsu. Nombor 4 dengan bongsu. Okey, yang abang ni. Apa dia di mana? Saya ni menumpang anak bongsu. Terima kasih Aziz. Yang sulung akan bebas bulan ni. Yang nombor 3 tengah hilman lagi sebab dia kena pulak baru ni. Ya. Dah banyak-banyak kali dah, saya pun dah tak tahu. Betul user. Waalaikumsalam. Kita jangan pecah. Kita saling memerlukan. Segala apa barang pun dah tak ada. Sampai masuk pun dah tak pakai dapur kayu. Oh, kena orang curi ke anak curi? Anak-anak buat hai. Abang anak dia yang sulung tu lah. Abang dia yang sulung tak boleh saya nak beli apa pun. Beli apa pun tak lama jalan. Tak lama jalan. Yalah. Dekat mana kampung ni? Kampung di. Kalau tu rumah memang dah apa pun tak ada lagi nak duduk, tak boleh dah. Allahuakbar. Tak boleh nak cakap. Baik. Nanti korang boleh pergi dekat pemulihan dadah di Hati Melayu. Korang akan jumpa video-video yang macam ni. Ni antara kisah kehidupan masyarakat. Ha. Mari kita dengar cerita audio yang jelas. Ya. Hak tadi cerita pada saya. Tapi itu ada cerita pada tuan punya badan. Masa zaman ni awal 2018, awal 2019, masa itu saya tak buat secara live. Saya buat secara record melalui telefon. Kemudian saya dengar setiap-setiap orang yang contact saya, saya dengar balik tengok isu dia. Sebab tu saya tahu karakter-karakter kenapa mereka terlibat dengan dadah. Pak Yus lokasi kat mana? Saya dekat Semenyih. Tetapi tak penting lokasi saya. Sebab tak boleh jumpa saya pun. Tapi ibu ni jumpa saya. Ibu ni jumpa saya. Saya nak jumpa dia yang ni. Sebab apa? Sebab doa dia mustajab.
doa dia dahsyat. Dahsyat doa dia. Hari ni dia datang rumah saya. Tanpa, dia cuma bayar kos rawatan saja. Dia tak bayar kos perjumpaan. Allah Rabbi. Yang tu, sikit lah kita bagi sikit. Jadinya, rasa-rasa lah. Pada pandangan puan, anak yang terlibat dengan dadah ni, dia masalah dia, dia ni orang zalim ke? Sorry, ada background music. Punca dia mungkin kesilapan daripada diri saya sendiri. Kenapa pula? Sebab saya ni kahwin dengan penagih yang dah arwah dah pun pada tahun 2003. Suami saya meninggal 2003. Jadi dia HIV. Okey, baik. Jadi masa duduk dengan dia tu, anak-anak masih kecil-kecil lagi, saya ni kena cari duit sendiri. Ya. Jadi saya tinggalkanlah anak-anak tu dengan dia. Jadi hak yang tiga orang ni memang dah besar sikit, dah boleh duduk atas motor, motor buruk lah ada satu dia tu dulu. Puluh gila keluar masuk, keluar masuk pot dia kelapa sawit. Ya. Jadi saya pun terlepas pandang anak-anak ni. Okay guys, Allah SWT selamat. Kalau tengok kat situ, maknanya sebiji tak dengan cerita Pak Yus cerita? Sebiji ke sebiji? Padahal cerita ni lama dah. Boleh cerita balik. Semua yang ambil treatment dengan saya, boleh katakan semua tak jumpa dengan saya. Yang dapat rawatan, semua tak dapat rawatan. Tapi, namun, jika diorang, kan saya tak nak tengok, oh, Pak Yus, saya ambil treatment dengan Pak Yus. Awak daripada mana? Saya daripada sekian-sekian. Cuba cerita sikit. Macam mana dulu ni? Saya cerita, oh ya, saya teringat awak. Saya kenal. Cerita-cerita ni, saya boleh kenal dia orang melalui cerita. Banyak cerita. Di antara terselit dalam cerita ni, ibu ni, ha? Nurul, Nadia, Wan, seketui. Sebilik cerita. Okay. Nanti apa dengar sendiri. Dengar suara daripada dia. Cumanya silap dulu masa mula-mula buat video, gairah buat video nak letak muzik. Rupa-rupanya muzik tu mengganggu. Dan saya tak jumpa original dialog tu. Doa-doa mudah-mudah saya jumpa kan. Jika jumpa saya buat balik lah. Tapi tak jumpa original audio tu. Anda kata jumpa, saya akan buat balik. Bagi fresh. Allah SWT selamat. Tapi nak cerita ni, dalam cerita ni ada case yang saya handle. Anak perempuan, perempuan leceh tu, anak perempuan yang 15 minit saya closing. Pak Yus tak buat tempat rehat, Pak Yus tak buat tempat rehat ke? Tak, saya tak buat. Saya buang ni, buang background. Imah aku background ni. Allah SWT selamat. Ada seorang ni, ibu ni positif. Dia ada duit. 15 minit back in. Pum, back in terus. Beritahu, Pak Yus, saya dah tengok video Pak Yus pun semua. Pak Yus tolong bagi nombor account saya nak ambil treatment. 15 minit habis sembang. Terkata pop letak telefon. Dia back in terus. Cerita dia, berbulan-bulan anak dia tak buat rawatan. Sebab apa? Anak tak balik. Perempuan cantik. Serius. Perempuan cantik. Susah hati. Melalui tak sah, saya cerita pasal doa tu kan. Dia hantar tu. Cerita dia, dalam berbulan-bulan tak saya ingat. Banyak bulan. Tak balik. Tak mau balik. Saya buat macam mana Pak Yus? Saya kata doa. Dah buat macam mana? Doa. Yes. Balik. Masa balik tu, baru mak dia boleh bagi treatment. Saya ingat ambil masa dekat 8 bulan tu. 8 bulan baru ambil, baru start treatment. Lepas tu,
dia pergi duduk dekat Perak, anak perempuan dia tu. Kemudian dia minta kat mak dia bagi separuh. Lepas tu dia minta kat mak dia nak lagi. Dia beritahu dia boleh tinggal benda tu semua. Sekarang dah menikah lah. Alhamdulillah. Dah kahwin lah. Perempuan lagi bahaya. Siapa ada anak perempuan terlibat dengan dadah, jangan ambil mudah. Jangan buang anak. Perempuan sangat bahaya bila terlibat dengan dadah. Bahaya dia, dia boleh, bukan setakat bahaya diri dia. Faham tak maksud saya bahaya apa? Perempuan tak perlukan duit untuk dapatkan dadah. Faham? Danger. Ada kes daripada Kedah, umur 29, 9 orang anak. Tolonglah, minta tolonglah pandang siri sebab ni. Sebenarnya mak ayah yang perempuan terlibat lagi penin, bodoh terus. Bukan takat pening, jadi bodoh terus. Faham tak? Maksud jadi bodoh ni macam mana? Tak tahu nak buat apa. Tindakan jadi tindakan bodoh terus. Anak orang boleh angkut cintua depan mata. Jangan main-main tu. Anak perempuan orang boleh angkut depan mata, depan mata je. Tu kata jangan ambil mudah, kena berubat. Ada apa-apa nak tanya saya? Ada apa-apa nak tanya? Allahumma sallallahu alaihi wa sallam.